Kes pukul ikan Abila. Siapa nak tanggungjawab ni? The family. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Janganlah dekat sini. Eh, jangan hina orang gemuk. Tolonglah tulis benda yang elok. Janganlah tulis benda yang... Isu gaduh HyperX tak selesai lagi. Mereka terus bercakaran. Gempar minggu lalu apabila ikan Abila dikatakan telah dipukul dan ditumbuk bertubi-tubi oleh pengarah drama dan mengakibatkan kecederaan di muka juga menyebabkan ikan Abila menjadi trauma. Galaxy sempat membuat panggilan telefon bersama ikan Abila secara langsung semasa kejadian itu masih panas. Awak ya. Dipukul oleh Azma Aizal. Betul ke, Ika? Ya, betul. Setelah mendiamkan diri lebih kurang seminggu lamanya, kini pengarah tersebut, iaitu Azma Aizal Yusof, tampil memberikan kenyataan kepada pihak media. So some one of the method that I use was a bit physical. Some actors are familiar with physical stuff. Mungkin I was rushing about the times and it was like macam dah tick keberapa. So I kasari dia. Isma, orang tunggu-tunggu sangat statement daripada Isma. Kita straight to the point lah kan. So apa yang Isma nak komen tentang Isma dikatakan menumbuk muka ikan Nabila? Nak menumbuk, memang kasari je. Tak ada soal tumbuk semua tak ada. I think benda-benda tu ditukuk tambah kot. Memang mengaku kesalahan saya. Saya went through police and court. Saya belajar my lesson lah. Bagi saya, Isma seorang pengarah yang sangat bagus. Dan karya-karya Isma memang sangat bagus. Situasi sebenar kejadian tu, apa tindakan Isma kepada Ika time tu ke apa, macam kita faham. Cara Isma mengarah pun memang lain daripada orang lain. Dan saya tahu method yang Isma applykan benda ni pun, ada pelakon boleh terima, ada yang tak boleh terima. Tapi situasi masa tu, scene masa tu, macam mana Isma? Babak yang perlu dilakonkan ialah dia datang mengadu dengan watak ni. Ada banyak insiden dari segi emosi dia. Itulah saya menggunakan teknik lain. Saya cakap, saya brief dia, saya feed dia. Saya cakap, you tahu tak selama ni mak-mak you macam ni. It was getting too long and I thought lah macam okay, I probably can use the last resort. I understand in front of many people and there was like second day of Ika. She doesn't know yet. Team tu, faham tak? Mungkin malu. She was so scared and traumatized and the fact that macam I basically don't punch her. I tak. I basically the slap tu pun sebenarnya just untuk rasa untuk naikkan adrenaline tu je. But then probably nampak macam terlalu macam real ke apa benda ke. She thought that I might memang nak kasari dia. But I don't blame her. I don't blame at all. It's a lesson for both of us lah. Maksudnya saya dengan Ika dah okey dah. Tapi masyarakat lagi macam, you know. Selepas ni ada artis-artis yang mungkin agak takut untuk berlakon di bawah arahan Isma sendiri. Adakah Isma akan menggunakan method yang sama? Untuk feel aku perlu terajang kau. Untuk feel aku perlu pukul kau. Oh, tapi jujur, saya bukanlah kata selama lama saya direct ni, saya menggunakan teknik ni. I think untuk this story Dawai Asmara ni because it's very heavy. Tapi kata sebelum ni, saya mungkin pernah marah ke apa atau memaki ke. Saya really nak minta maaf pada semua pelakon yang pernah saya arahkan. Kalau because whatever I did just because of the product. Alhamdulillah lah. It's really good that benda ni berlaku sekarang when I'm still young supaya saya tak rasa selesa dengan method yang saya pakai untuk mendapatkan rasa daripada sosok pelakon kan. Isma, saya difahamkan mempunyai penyakit bipolar disorder, penyakit yang apa bersering bertukar-tukar mood. So adakah masa Isma mengasari ikan Nabila tu, Isma di bawah pengaruh penyakit itu? Mungkin ini simptom. Saya memang 24/7 saya ialah bipolar disorder. Biasalah bila keluar-keluar cerita-cerita macam tu, komen-komen orang luar yang tak mengenali Isma secara dekat, mereka mengatakan okey, bipolar lah, lebih kurang sakit mental. Kalau sakit mental duduk rumah, jangan keluar, tak boleh bekerja, tak boleh tak boleh bercampur dengan orang. Kenapa biarkan Isma bercampur dengan orang? Isma adalah pesakit mental. Apa komen Isma apabila baca benda-benda yang macam kita kenal ni pun sakit hati, yang tuan badan ni? Macam mana ini maksud saya stigma? Stigma ni maksudnya pandangan masyarakat terhadap sesuatu yang dia tidak faham. Bila dia tak faham, dia akan jadi takut. It's normal, the human nature dia macam tu. Saya read juga, saya baca juga. Selepas saya tak baca, saya baca lepas court case tu baru saya berani untuk baca. Jadi saya difahamkan macam bipolar ni, kalau macam sakit mental ni, kalau macam dia stress ke, depressed ke, penyakit tu akan datang. Sehari ni Suhan Movie buat PC untuk Isma ni, bagi pressure ataupun Roshamnu kata makan ubat Isma kan, kau tumbuk muka reporter-reporter yang datang ni, ada tak? So ni dah under medication lah, dah ambil ubat lah ni. Yes. Memang daripada day one lagi, hari tu masa saya datang jumpa pun dia terus tanya, you memang sentiasa web. I think sepanjang shooting pun dia sentiasa tanya, do you take my medication? I said I take. Jujur, I tidak di pressure langsung daripada people surrounds me. But bila I choose to read
a bit lah, macam terpleasure sikit. I must thank Roshamno and Julia Johasu because diorang tenangkan saya. Kadang-kadang saya macam sendiri question macam I've done something bad to your production ni. But how they treat me, how they want to me to handle this problem in calmness. Because bagi saya, di dalam memaafkan, Allah tu lebih memaafkan kita. So Ika, I would love to work with you. I still have belief in you. I know that you're a great actor. InsyaAllah, Allah susah nanti kita mesti kerja sekali punya lah. Secara langsung Datuk pun terlibat terkait-kait jugalah dalam isu yang berlaku yang kena tumbuk tu kan. Okey, Datuk nak cakap apa pasal ni? Saya dah buat press conference, kita memberitahu kepada pihak media. Saya harap pihak media menyampaikan dengan sempurnanya kepada orang-orang di luar. Isma selaku pengarah telah pun mengaku salah dan disabitkan kesalahan di mahkamah, dan pada Jumaat lepas dia datang berjumpa saya. Pada hari itu saya memang nak mengambil keputusan untuk memberhentikan dia daripada meneruskan kerja dia. Tapi sebenarnya dia dulu yang mengatakan pada saya, abang, dia kata, hari ini saya didapati bersalah oleh mahkamah dan saya nak tarik diri daripada produksi. Saya macam terkejut juga kerana dia bertanggungjawab atas perbuatan dia. Benda berlaku sebagai lepas geram ke tak sengaja? Saya rasa tak sengaja. Sebenarnya Isma ni pun kita tahu dia pun sendiri mengaku yang dia juga ada bipolar. Jadi dia hendakkan satu lakonan yang baik. Saya faham metod yang dia praktikkan, tapi saya rasa dia salah sebab dia menggunakan body contact. Jadi dia melakukan kekasaran kepada pelakon tu, dan saya sendiri menasihatkan kepada Ika Nabila supaya membuat report polis. Sebelum tahu cerita sebenarnya tersangka kan ada pelakon-pelakon kita yang dia datang lokasi dah lah lambat, layan SMS saja, buatkan pengarah jadi geram lalu panas terus tertumbuk. Tak berlaku macam tu. Tak berlaku macam tu, tapi saya tak menyangkakan apa yang Nas cakap tentang pelakon-pelakon hari ini. Kebanyakannya mereka tidak ada persiapan yang rapi ketika sampai ke location. Dan saya harap dengan insiden yang sebegini membuka mata semua pihak termasuk diri saya sendiri, supaya kita sentiasa peka bahawa bila sampai ke lokasi set pengamaran, kita kena bersiap sedia dengan permintaan naskah skrip itu sendiri dan juga pengarah itu sendiri apa yang diminta, dan kita mengambil ini sebagai satu itibar yang besar. Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Bersama Wak Doyok. Okey, Wak Doyok, kita nak cerita pasal fashion Wak Doyok. Dulu mula-mula keluar, fashion macam ni memang gempar lah. Tapi lepas tu, orang kata Wak Doyok ni tak ada fashion lain ke? Tak nak cipta ke fashion lain yang boleh jadi ikutan macam mana sekarang ni? Saya daripada awal saya dah beritahu, saya punya fashion ni evergreen. Gentleman is evergreen, dia akan terus ikutan selama bila-bila. Cuma saya banyak memasukkan fashion yang tak terlalu berat sangat. Sebab Malaysia ni tak boleh orang ikut yang terlalu heavy, terlalu berat. Bila terlalu berat, orang akan cakap, ni fashion apa ni? Impak tu kuat, slow by slow. Slow by slow eh? Slow by slow, macam tu. Bukan slow and steady, bukan? Slow and steady, slow and slow, macam tu. Ramai ahli-ahli corporate yang mengatakan sebenarnya Wak Doyok ni perosak fashion corporate ni sendiri. Apa komen you? OOTD yang corporate terpakai kebanyakan adalah loose, besar. Dia punya ukuran badan memang bukan ukuran yang tepat. Saya sebagai fashion stylist kat diorang semua, diorang terpaksa akur. Saya tak nak terlalu besar seluar diorang tu sampai terpijak seluar di sini. Desas mengatakan Wak Doyok tidak berminat dengan wanita. Gadis-gadis yang ada yang saya berminat takut dengan saya. Saya nak pernah minta nombor, saya mesej dia apa semua. Satu-satu jawapannya, perkataan yang diorang balas. Kenapa dia buat saya macam ni kan? Saya suka kat dia, saya dah cakap dengan dia, saya suka. Tapi, diorang takut. Ada yang menuduh Wak Doyok ni gay. Kalau saya gay, saya dah declare dah. What? Siapa pasangan saya? Betul tak? Buat apa kita nak bersembunyi? Pandanglah seperti saya, jaga bentuk, jaga kulit dan jaga rupa. Senyum sayang kau berikan dia. Pandanglah, lihatlah, biru macam saya. Ongkut Ismail ya, kakak dengan belajar tinggi, orangnya tinggi. Cara bercakap educated ni berbeza dengan orang yang tidak ada, kata orang basic yang begitu. Sebenarnya belajar tu sampai tahap mana dia? Saya ada degree dalam mechanical engineering. Saya belajar di University of Strathclyde kat Glasgow, Scotland. Melihat kepada kamu ijazah mechanical in engineering, memang mahu meneruskan dalam keadaan berlakon, seni, art begini dan melupakan engineering kamu, yang mana itu adalah bidang yang akak rasakan profesional punya bidang. Dia sebenarnya dulu, bila masa umur saya 15, saya cakap dengan cikgu saya macam nak jadi kayu.
you. Dan cikgu saya cakap, kalau kau nak belajar engineering, kau ambil engineering, kau belajar oil and gas. So nak belajar oil and gas ni, nak kena ambil apa? Ambil mechanical engineering. Sebab tu saya ambil mechanical engineering untuk kerja oil and gas. Bila habis mechanical engineering je, saya grad je, masa tu recession. Engineering tengah recession, dunia, satu dunia. So memang tak ada job untuk engineering. Saya nak oil and gas je, saya tak nak kerja kontraktor. Jadi selagi tak dapat tu, saya buat part time. Saya kembali berlakon semula waktu tu. Ni dakwaan yang Kak Rok dengar ya, sebagai seorang wartawan hiburan. Saya mendengar komen daripada peminat saya. Peminat-peminat kata orang Ungku Ismail sendiri, ada mengatakan, you berpelajaran tinggi dan awak ada kesombongan awak. Saya tidak pasti di mana, sebab saya sebagai wartawan mendengar komen itu dan saya ingin bertanya, sombong tu bagaimana? Kalau nak kata saya pendiam, ya. Nak kata saya jenis tak tegur orang, selagi orang tak tegur saya, saya jenis reserve, yes. Saya seorang yang sangat reserve. Kita tak nak lebih-lebih pula. Tak nak kita pula yang beria. Because kadang-kadang ini majlis orang, kita buat cara kita sebagai guest, dia jangan lebih. Kalau kita yang tuan rumah, kita berlebih. Dan air muka saya pun air muka yang taklah friend now. Kan, yang macam kau tak suka aku je, kenapa eh? Macam mana dah jadi pelakon nak bawa muka yang now-now peramah. Jadi mungkin ada orang faham dia ni pendiam sebab tak ada benda nak cakap. Ada orang pendiam tu dia ni sombong lah. Ikut juga background orang yang tengok kita. Jadi macam mana kamu sendiri nak membawa orang supaya senang je dengan kamu? Saya biarkan saja. Kalau orang kenal saya, orang kenal saya lah. Dan saya rasa selagi saya tidak ada niat sombong, niat untuk berlagak, niat untuk orang kata jadi kerik ke apa ke, saya tidak ada niat benda tu, saya rasa Allah akan selamatkan saya daripada cerita-cerita yang macam tu. Misconception macam ni berlaku kecil-kecil kan, among you guys, among media ke apa ke. Walaupun antara media reporter tu dah cukup bahaya, tapi saya tidak percaya. Mesti ada dalam media reporter tu yang kenal saya juga, diorang mungkin akan betul kan. Dan benda ni akan berlalu nanti. Jadi kita jangan terlalu macam try so hard, jangan cuba-cuba ramah tetap orang sombong. Saya akan jadi diri saya saja. Selesa dengan keadaan ini, biarpun penonton yang ramai ini judge awak begitu. Yes, because kita tak boleh nak please semua orang. Contoh saya please cameraman dia, saya buat benda yang dia ni suka. Kau buat macam ni bagus, tapi aku tak suka. Lepas tu saya cakap, ayah, mahi ke? Okay, aku rasa macam ni, aku rasa patut macam ni. Saya buat macam ni lah, dia pula tak suka. Habis sampai bila kak? Susah sebenarnya nak puaskan hati orang, adik. Yes, memang susah. Dan saya rasa kalau kita tak terlalu fikirkan, peningkan kepala kita, nak memikirkan macam mana kita nak puaskan hati semua orang ni, jawapannya kita tak akan ke mana. Kita cari diri kita, kita kenal diri kita, kita proses dan kita gerak melalui hal tuju yang kita nak pergi. Manusia ni sentiasa macam tampil, ingin bercakap, tapi bercakapnya adalah kosong. Dan saya percaya pada rezeki saya di sini. Semua anda sedang bersiaran dan janganlah tengok aku macam tu. Dia orang ni suka buat kita macam panik tau. Okey, kembali lagi. Ha. Dalam Galaxy. Galaxy. Yeah. Yeah. Tu pakcik tu makan koci tu. Duduk pakcik, kita layan Galaxy hari ni. Dah agak dah. Dia orang ni mesti ada benda nak kenakan. Awal-awal lah dia orang eye contact tu bahaya eh. Ha, Cuk. Apa dia? Dengar kata Acuk ni suka ambil gambar. Kalau nak katakan sejarah gambar-gambar ni, ini. Banyak sejarah pasal gambar. Kau cerita sikit-sikit. Okay. Aku memang suka bergambar di tempat makan. Kalau macam aku makan kedai mamak tu, aku akan ambil gambar dengan orang mamak tu. Orang mamak setiap tu? Kali, setiap dia hantar, macam dia hantar roti, ambil gambar. Sap. Satu hari aku minta roti, dia bagi pisang. Wah, panas. Cakilah roti pisang. Tak boleh macam tu. Padam semua gambar-gambar dia di Instagram. Padam. Kau padam gambar dia, sebab dia mamak, tak kecil hati. Sebab mamak tu punya follower tak ramai. Oh. Dia tak kisah. Oh, okey. Ni kira pelilah ni. Ha? Kiranya dulu baik. Selalu order roti. Lepas tu bila dah tak kawan, padam gambar. Padam. Standard trend sekarang lah. Macam tu. Macam tu. Kenal aja ni cerita kenal. Siapa ni. Siapa? Betul lah. Betul lah. Tadi kita baca juga. Yeah. Tapi betul ke cerita orang tu? Betul lah. Yang katanya memang selalu digosip. Tapi tak ngaku-ngaku, tak ngaku. kan? Dia kata kawan ke? Cinta ke? Cinta tak tahulah. Kan? Alih-alih? Ha, lepas tu tiba-tiba, lah delete gambar. Delete gambar. Tapi, dia delete gambar tapi wanita itu tak berkecil hati pun. I tak cakap lelaki dengan perempuan. Ha? Okey, I tak cakap lelaki dengan perempuan. Macam aku baca gosip tu tadi, jangan. Saya baca gosip tu tadi. Okey, kita boleh kupas lagi. Kupas lagi? Sebab kita kan nak tanya. Betul, kan? Betul. Kita nak mengata. Bukan nak okay, mengata. Kita tanya je kan? Okey. Kepada mamak tu, tunggu. Mamak, sorry ya. Pisang tu. Ha? Rotinan? Rotinan tiga. Tanduri. Upload baliklah gambar mamak tu lepas tu. Upload baliklah mamak tu. Mamak tu sebenarnya okey. Ada lagi lah. Ada lagi. Mamak. Cakap kita perfect. Mungkin kita pun ada kurang, tapi kalau tak 10, get out je. Get lost. Not forever. Oh,
Sandra yang pergi kelab malam, clubbing tu. Get out je. Get lost. Get lost. Get lost. Lost forever. Layar topeng-pengnya dibakan gerak. Saya dah nak start ni. Pina hampilah cari jantan yang sesuai dengan hang. Hang tu bukannya tak segok. Lawa. Ha, putih. Cuma donggo je. Semenjak dia jadi bawang putih dan gue cuma kebagian jadi bawang merah, gue udah bikin rencana besar buat ngancurin dia. Mari kita kutip puriete, mari kita kutip puriete, magde padi apa, kutip puri. Saya bersama dengan Lawani Gang di studio DJ Faz. Saya Marifah. Saya Alabas. Okay, Lawani Gang. Macam pelik je nama kumpulan tu. Cuba cerita sikit, mana dapat Lawani Gang? Saya jenis pattern kalau saya nampak benda-benda yang macam cool, saya akan macam, weh, lawa gila. Macam saya tengok macam ada orang Melayu, macam, weh, lawa style dia main. Tapi kalau kami letak lawa macam untuk perempuan, so kami tambah gang kat belakang. Jadi kan dia nampak lelaki. So saya dari situ bila saya nak macam kataan tu jadi macam ikutan orang lah, Lawani Gang. Untuk single kedua ni pun dengan Desi, kenapa korang bersetuju untuk berkolaborasi dengan Desi Natalina? Kami sangat berbahas hati kalau orang ajak, sebab kami tak kisah macam mana jenis genre sekalipun, sebab kami suka muzik, kami akan buat. So bila Desi Natalina dia ajak lagi sekali, dapat kolaborasi sekali lagi dengan dia, so kita macam maybe dia boleh jadi macam ada dua sayang dua. Jadi dakwaan yang mengatakan korang ni berkolaborasi dengan Desi sekali lagi untuk kukuhkan lagi tapak korang di Indonesia. Pemilihan sama lah. Kalau sebab kita nampak benda tu menjadi, so kita gunalah cara tu pula, takkan nak tukar cara lain. Cuma kita lagi ketatkan lagi, mungkin ada yang longgar dulu, mungkin kita boleh buat lagi. Lagu korang sebelum-sebelum ni, ada orang biasalah condemn kan, cakap lirik korang macam budak sekolah pun boleh buat. Senang je nak buat lirik macam lagu-lagu korang. So korang nak cakap apa dengan orang kat luar sana? Tunjukkanlah. Kalau boleh buat, saya nak tengok. Daripada pihak Lawani Gang, saya tahu kadang-kadang lagu yang kami buat ada yang tak suka. Mungkin ada yang tak suka, tapi saya tahu lagu yang kami buat ada yang suka. So kepada yang tak suka, nanti kami buat lagi sampai korang suka. Yang suka, teruskan layan. Kami first time hadap masa buat pasal malam tu dah cukup kuat lah. So tekad macam sekarang ni, alah, hentam lagi. Hentam lagi. Kami just nak buat muzik untuk orang happy. So saya harap kalau projek terus kali ni menjadi, memang bangga lah, seronok lah. Saya harap kali ni jadi sama macam Adu Sayang. Apa yang kurangnya dalam Adu Sayang, kami tambahkan dalam Masalah. Jangan lupa tunggu lagu terbaru daripada Desi Natalina featuring Lawani Gang. Tajuknya Masalahmu. Muarifah nampak seorang gadis macam Nora Danish. Aku jahil habis. Tada jangan gatal hati kena tangan. Kita bukan datang Nora tapi cari makan. Jom, jom, jom ke pasar malam. Jom, jom, jom ke pasar malam. Jom, jom, jom ke pasar malam. Beraneka ragam, jom ke pasar malam. Jom, jom. Jom ke pasar malam. Baiklah. Jom, kita masuk lagi malam dalam galaksi macam biasa. Kita sambung lagi cerita tadi. Aku tahu siapa nama mamak tu. Eh, tak adalah. Mamak tu aku nak tahu siapa nama mamak tu. Nama mamak tu Bol Arofon. Aku kenal. Ini mesti ada. Kejap. Itu muka dia tak macam mamak. Muka dia macam Pakistan. Ni mesti ada sangkut paut dengan Aida. Aida mana? Aida mana? Aida jebat dengan Zuarifin. Aku cerita teruslah. Alang-alang. Ya, sebenarnya Zuarifin telah memadam gambar-gambar jebat. Nak gambar dia bersama dengan Aida Jebat di dalam Instagram. Tapi Aida Jebat tak berkecil hati pun, sebab walaupun sedikit dia faham benda tu. Diorang ni profesional. Faham kenapa, Bek? Faham yalah, sebab mungkin dia cakap Zuarifin nak mengemaskini akaun dia punya akaun. Akaun Instagram lah. Sama macam aku buang mamak tu sebab aku tak nak ada foreigner dalam aku punya ni. Okay. Yes. Aku tu kau tak buang pun. Kau bukan foreigner. Aku Mexican lah. Ni, sekarang aku nak tanya. Yana, selalu suka cium orang tak? Aku suka. Kau suka? Suka. Aku tiap-tiap raya aku cium. Tangan mak bapak. Mak aku. Aku cium satu kali, pipi 4-5 kali. Dahi malam tu malam. Aku kadang cium dahi, ada daki sekali cium. Okay. Ni apa cerita ni? Tak nak cerita pasal Izara Aisyah. Terpulanglah, mahu jadi apa? Mahu jadi hantu. Akhir mata? Izara Aisyah, dia bercium di set pengembaran. Allahuakbar. Tapi bukannya ini cium betul-betul. Orang panggil trick shot. Trick shot. Kamera trick shot. Sebenarnya bukan pun sebenarnya kan? Bukan. Dia baru nak sampai macam ni. Sini. Dia baru nak sampai. Buat tu bunyi kecuk, kecak, kecuk. Macam mak, kau cium mak kau bunyi macam mana? Aku bunyi mak aku, muah. Muah gitu. Okay, so, just suggest yang kata Zara Aisyah bercium.
sebenarnya tidak benar. Tidak. Betul, tidak benar. Kita masih ada batas-batasnya. Jangan cakap macam tu. Sumber kamera trick. Sebab apa? Sebenarnya kita ada lembaga lapisan filem. Kalau betul, cik, tak akan lepas betul, dia. Betul. Tidak akan lepas. Tidak perlulah buat gosip-gosip yang murah-murahan itu. Betul. Ya. Kita bukan ada lembaga je, kita juga ada hantu dan buaya. Hey, terus kejap lagi. Apa ni? Apa ni? Cerita apa ni? Tak ada, aku nak cerita pasal hantu. Tak nampak. Okey, dah. Apa? Clue tu memang orang kat luar sana pun macam, ada siapa nanti? Ada siapa tu? Tapi kita tengok dulu Kita bukan nak mengata, kita nak tanya je. Standby lah, bang. Okey, terpulanglah. Selalu berlangsungnya sidang media separuh akhir Music ke-30 di Teatrit, Balai Berita NSTV Bangsa. 30 lagu akan bertanding di pentas separuh akhir 22 November ini. Tetapi ada kabarnya, Yuna dengan lagunya Lautan menarik diri di saat akhir. Habis siapa nak menggantikan ruang kosong ini? Untuk menjawab persoalan ini, kami dapatkan artis yang mendapat peluang keemasan ini. Sandra, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah atas dapat ke semifinal muzik-muzik yang ke-30. Kejap. Anda mesti nak tahu apa lagu yang Sandra nak nyanyikan. Tada! Ini lagu dia. Dan sekarang ni ada isu yang mengatakan awak ni sebenarnya masuk disebabkan wildcard, disebabkan Yuna tarik diri. Saya rasa itu rezeki yang tertulis. Rezeki saya tak ada kat mentor, saya tersingkir, saya punya rezeki kat sini pula. Macam itulah. Adakah disebabkan, ini macam you berdiri di atas kad wildcard kan untuk masuk ke dalam ni apa semua. Mungkin waktu purpose awak ingat awak tak termasuk. Mungkin you dah patah hati kot time tu. Saya tak letak harapan yang tinggi sebab saya tahu lagu-lagu yang bersaing tu pun lagu-lagu yang kuat, lagu-lagu yang orang yang lagi pengalaman dari saya. Saya ni pun baru lagi setahun jagung dalam industri. Rasa bersyukurlah sebab saya dapat mengetengahkan bakat yang saya ada, boleh tunjuk kat semua orang dan saya akan bagi komitmen yang penuh untuk semifinal ni. Okeylah, untuk semifinal. Mungkin awak dah ada kot dalam minda awak ni apa preparation, apa persembahan ke apa ke? Preparation tu kita tunggu dan lihat. Rahsia ni? Kita tengok je. Okeylah Sandra, mungkin Yuna tengah tengok kan sekarang ni. Mungkin ada apa-apa orang nak sebut untuk dia. Terima kasih kepada pihak yang bagi saya peluang untuk berentak di semifinal dan saya akan buat yang terbaik. Yakin untuk ke final ke macam mana? Ke hanya preparation untuk semifinal je kot? 50-50 sebenarnya, tapi saya prepare jugalah untuk mana tahu ada rezeki ke final. Tuah di pintu syurga tahun lepas kan? So kalau masuk final tu kena betul-betul kena jumpa Yuna tu? Itulah pasal. Kan, kena thank you kat dia pula, thank you. Okay Sandra, Kak Rock ni memanglah buta lagu. Terang-teranglah kita cakap minta ampun lah kan Sandra. Tapi kan kalau aku dengar lagu kau tu, maulah juga kepala aku gini. Hei kau selalu memandangku, selalu mengejarku. Sedap lagu ni, tapi Kak Rock tak kenal kamu. Maksudnya macam ni lah, tak kenal. Jadi macam mana sebenarnya? Kak Rok tahu ramai yang sudah mempertikaikan benda ni. Bagaimana untuk nak bagi tips orang kenal ni, Sandra? Itulah kau tak ada gosip. Okey, memang orang kenal lagu saya tak kenal artis. Saya sedang merapatkan diri dengan peminat. Sebab ramai yang cakap saya tak rapat dengan peminat kan? So, saya... Kau sombong ke? Tidak. Merapatkan diri dengan peminat di sosial media. Kita menjawab segala pertanyaan di sosial media begitu? Yes, betul. Tapi ada setengah artis yang tak menjawab. Kononnya nak jaga privacy. Tapi kamu Sandra sanggup menjawab untuk mencari kata orang kenal tu ke macam mana? Orang tanya saya jawab. Jadi Sandra sebagai artis, adakah Sandra muda masih lagi kata orang baru dalam industri kan? Bagaimana sambutan kamu? Kalau nak kenal orang kata kena ada gosip. Macam mana? Teh lalat kau dah sama dengan aku dah. Saya tak naklah orang kenal saya dari gosip. Biarlah orang kenal saya tu sebab lagu saya. Tapi kalau gosip tu macam itu Sandra. Sandra yang mana? Sandra yang pergi kelab malam, clubbing tu. Tak naklah. Tak nak macam itulah. Kita jaga nama keluarga. Sandra ni sebenarnya asal daripada Sabah. Family orang Sabah. Yes, asal mak bapak tu dari Sabah. Jadi sebenarnya menyanyi tu sejak dari kecil ke atau bagaimana? Dari kecil memang hobi saya menyanyi. Bakat yang saya dapat ni pun dari sebelah mak saya. Memang semua talented, boleh menyanyi. Dan Mentor Legend adalah platform saya untuk menonjolkan bakat yang saya ada sebenarnya. Jadi kamu rasa adakah kamu sudah kata orang ke depan sangat ataupun ala-ala je lagi? Saya bergerak secara dengan plan, strategi kita. Jadi Kak Rok tanya, kamu ni solo lagi? Ataupun dah berduet? Saya solo.
Semua artis semua kata solo. Ni kalau dah kata Sandra, takkan tak ada lelaki yang minat kau? Jangan kau tipu aku. Ada kawan-kawan. Semua kawan-kawan je. Semua kawan-kawan je. Takkan kau tak minat seorang pun? Semua kawan bekerja. Itulah hati-hati baru. Kau jangan sampai aku dapat gosip kau. Jujurlah kepadaku, katakanlah padaku, benar kau suka aku? Hapuskan rasa sangsi. Jujurlah kepadaku, katakanlah padaku, benar kau suka aku? Jangan buat aku keliru. Apa yang terjadi antara awak ni dengan Toy? Maksudnya saya rasa sebenarnya susah dan cakap dan tak tahu dan tak pernah macam tentukan 2 tahun ke 3 tahun ke. Tak semestinya soul macam orang lain punya. Dalam industri hiburan ni dah capai tahap yang tinggi dalam bidang nyanyian. Pernah menang vokal terbaik dalam AJL apa semua dan job tak putus-putus. Persoalan sekarang, bilakah Dayang ingin menamatkan zaman solo dalam kehidupan? Nak berdua lepas berkahwin ke? Bagi Dayang, yang itu Dayang serahkan kepada jodoh. Tapi waktu sekarang Dayang memang just fokus dengan Dayang punya career sebagai penyanyi. Sebab yang tu pun memang busy nak fikir apa semua lagu macam mana, single terbaru apa semua kan. Jadi yang lainnya Dayang serah. Kalau ada jodoh, insyaAllah sampai. Kalau tak ada, tunggu. Tunggu sebab bila? Dayang pun tak tahu sebab memang Dayang sendiri tak pernah tentukan bila-bila. Bagi Dayang, kita tunggu je lah kan. Sebab yang itu pun bukanlah perkara main-main bagi Dayang. Bukanlah Dayang menolak ke apa. Dah tunggu sampai jodoh. So, kita macam mana? Adakah disebabkan terlalu busy dengan industri peran tanah air ini sampai tak ada masa nak cari calon sesuai untuk dijadikan suami? Tak lah. Yang Dayang tahu sekarang ni, Dayang just fokus. Dayang just nak cuba capai apa yang Dayang ingin dalam kerja Dayang sebagai penyanyi. Dayang nak capai apa yang Dayang nak dulu. Soal jodoh, susah lah Dayang cakap. Dayang tak tahu. Dayang tak pernah macam tentukan 2 tahun ke 3 tahun ke umur berapa ke 38 ke 40. Dayang tak pernah. Benda tu kalau nak datang, kalau dia dah tak ada kacau, okey dah masanya datang, datanglah dia. Tapi Dayang tak ada menolak dan tak adalah nak kata orang mencari ke apa. Dia akan datang sendiri. Dayang percaya tu. Adakah disebabkan kerja terlalu sibuk ataupun disebabkan terlalu memilih sangat? Alhamdulillah Dayang sibuk dan ya, memang saya memilih. Pilih macam mana? Memanglah seorang perempuan, dia memanglah kena memilih sebab kata tu pasangan hidup. Nak hidup sehidup semati. Sesuai seorang perempuan memanglah kena memilih. Cuma tunggu je lah. Susah dah nak cakap sebab Dayang tak pernah letak kriteria ke nak macam ni kan macam tu. Tak ada. Bagi Dayang, kita just tunggu dan lihat. Siapa-siapa yang datang kalau Dayang sebab orang tu, orang tu lah. Tapi buat masa sekarang Dayang tak adalah fikir sangat, tak adalah nak stress sangat. Sebab family Dayang pun tak pernah bertanya ataupun tak pernah memaksa. Bila orang tanya macam ni baru Dayang terfikir. Sebenarnya Dayang okey lagi. Bagi Dayang sendiri, selalu diajukan soalan sebegini. Mungkin dah terasa bosan. Setiap kali tanya, boring macam tu. Tapi Dayang tak boleh nak stop orang bertanya kan. So itu je lah jawapan Dayang. Sebab Dayang pun tak tahu jodoh akan datang sendiri macam tu. Sebab Dayang tahu selagi tak kahwin selagi tu orang akan tanya kan. Tapi Dayang pun tak boleh nak stop orang tanya. Cuma memang dah tak ada. Takkan Dayang nak tipu ada ke tak ada ke macam tu. Memang dah tak ada. Apa yang Dayang jawab pun sebenarnya ikhlas. Jujur apa yang Dayang sekarang ni. Makin lama usia pun semakin meningkat. Adakah Dayang rasa tak ada timbulnya kerisauan di dalam hati? Dayang sendiri tak pernah terfikir dan tak pernah risau sangat tau. Tapi bila orang bertanya macam ni, tak adalah Dayang risau. Tapi macam Dayang pedik kenapa orang nak risau untuk Dayang macam tu. Sedangkan Dayang sendiri okey lagi. Tak perlulah nak dirisaukan. InsyaAllah. Just doakan yang terbaik untuk Dayang. Bersama Galaxy. Ha, kami ada sesuatu yang nak dikongsikan. Korang Yana, kenapa kat belakang? Yana, saya nak tanya sikit. Ha? Ada soalan ni. Apa? Banyak-banyak binatang, binatang apa yang tangan dan kaki ada kat kepala? Binatang kepala. Ni kat kepala kot, kat badan pun ada, Jo. Ada. Kutu. Mana? Tu? Okay.
Okey, cakap baju saya ni kan. Baju tak, ni. Tak, Yana nak tanya ni kutu siapa sebenarnya? Ini bukan kutu. Kutu tu kat kepala Abang Nasyama. Besarnya kutu dia. Ini kumbang tando. Oh, kumbang tando. Bukan-bukan. Bukan kutu lah. Kumbang tando lah. Bukan, kumbang. Kumbang kelapa sawit tau. Pandai lah, baju ni Hatta Domat buat. Hatta Domat. Saya pinjam baju dia. Bukan baju Abang Nas lah. Bukan. Bukan kutu eh. Bukan. Sorry Abang Nas, kami gurau-gurau aja. Sorry Abang Nas. Sorry. Okay, nak soal saya tak? Nak soal lah. Okay, soal. Boleh tak? Saya nak tahu. Sebab sekarang ni, walaupun siang ke malam, saya dekat rumah ke kat zoo, saya tak tahu. Awak ni buaya ke awak ni hantu? Terpulanglah jawapannya. Jawapannya. Lagi sekali saya nak dengar suara awak. Terpulanglah. Kenapa dia macam tak ada halku macam dia cakap kan? Kenapa jadi macam tu suara kacau? Kayak awak pula. Awak ada tak jawapan untuk tu? Sebab ialah sekarang lelaki, dia tak cakap buaya dah. Dia cakap apa? Apa dia? Cakap apa? Oh, dia orang cakap boleh jadi hantu. Oh ya ke? Alah, susahlah macam ni. Kenapa susah? Macam tak kena. Suara ni tak jadi kan? Tak jadi, Maimin tak kena. Tapi, suara korang ni kan, macam suara siapa tu yang Nana Shimi. Betul ke? Nana Shimi. Terpulanglah, mau jadi apa? Iya. Mau jadi hantu atau buaya? Iya. Mau jadi hantu atau jadi buaya? Betul ke Nana Shimi? Nana Shimi lah yang ada dekat studio sekarang ni. Mana? Ni. Mana? Nampak? Tantara. Sekejap. Minggu lepas, yang datang pun kecil daripada kita tau. Sekarang ni, dia pun... Rumah kocik-kocik. Kalau lah macam ni, setiap kali, kakak kau ni akan nampak lebih besar dan tinggi. Dan gemuk saja. Cakap macam tu. Kenapa cakap macam tu? Aku tukar sebab dia orang berumur. Okey, Nana Shimi. Saya nak tanya, apa perasaan awak bila lagu hantu atau buaya awak dapat masuk semifinal muzik-muzik? Alhamdulillah, Nana memang... happy sebab tak sangka sebab Nana lagi baru dalam industri. Ya. And Tuan Nana ingin berterima kasih kepada semua yang sudi dengar lagu tu and support Nana. Lagu kita fight lah kat semifinal. Lagu kita ada satu soalan. Kita ada satu soalan. Siapa nama buaya tu? Okey, kita tengok apa yang ada cerita nanti. Dia bengal. Sekejap lagi kita sambung, okey? Kita bukan nak mengata, kita cuma tanya. Nak tanya, banyak lagi. Nana Shimi. Nama hantu dengan nama buaya tu apa? Sama apa? Sama buaya. Aku tanya apa kabar? Aku tanya apa kabar? Aku tanya apa kabar? Aku tanya apa kabar semua. Di Malaysia ni, industri muzik masih lagi berada di dasar soul, jiwa. Bila you masuk dengan irama-irama yang begini, you tak takut ke nanti orang akan mengatakan you merosakkan jiwa lagu itu sendiri? Mereka kata masa depan kami sungguh cerah. Lyrics dan rap kami bak anugerah. Ini semua sebelum semua anugerah. Masa bila lapar semua makan mi segera. Kalau dengar lagu saya dengan an open line, you'll find that there is soul to it too. Also, you know, saya punya background pun musically is soul and jazz, blues, bossa nova. My favorite artist is Stevie Wonder. So walaupun kadang-kadang lagu rap saya terlalu ganas or terlalu electronic, there will always be dekat belakang some element of soul. Tak semestinya soul macam orang lain punya liking of soul, tapi kalau saya dengar jenis apa lagu genre lain music pun, saya will hear as a soul. Kalau dengar hard metal pun kadang-kadang boleh dengar dia punya soul. Permulaan pengembaraan yang berliku, dan ini mungkin sinopsis hidupku dalam lagu. Kau kembarku hari ini dan semalam, jadi hari esok itu sendiri boleh faham. Dalam lagu Heleh ni lah kan, ada sesuatu dari Nico. Kalau Nico cakap you rompak dia macam mana eh? Kalau cakap saya rompak dia, sorry. Sekarang dia pula boleh rompak pula lirik saya. Bukan nak rompak dia punya lirik, saya nak respect. You are from zero to hero sekarang kan? Biasanya rappers-rappers ni, dia ada target dia. Kebanyakannya bukan pada jualan album, tapi pada berapa ramai dia boleh kumpul koleksi perempuan. Ini macam mana? Saya punya number one objective is to put Malaysia on an international map when it comes to hip-hop. Tu berhenti, ku toleh ke sisi, engkau tiada di sampingku. Tapi
lebih sering kali bertemu dalam mimpi semuka dengan sahabatku. Aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar semua. Kau apa cakap kau? Lah, ada juga benda yang bangkit yang perlu saya... HyperX, memang ramai orang dah kenal HyperX di Persada Seni ini. Terbaru mereka telah mengeluarkan single bertajuk Takkan Pergi dengan menampilkan vokalis baru mereka iaitu Kecik. Standard untuk konsep HyperX, memang kita akan keluarkan lagu cinta. Dia punya feel dia tu lebih kepada Kecik ni hero sikit lah. Dia deliver dia tu lah orang kata. Bila orang dengar ataupun bila orang tengok, oh Takkan Pergi, adakah ni lagu memang khas untuk Kecik yang Kecik janganlah pergi seperti vokalis yang terdahulu ke apa kan? Yang lama tu dah pergi, HyperX tetap takkan pergi. Tak nak sebut nama. Daripada tadi tak dengar pun nak sebut nama dia. Ya ke? Lepas tu yang baru ni Kecik, terpulanglah kalau Kecik nak pergi. Ni kan muda lagi kan. Adakah macam Toy, okay, selain daripada suara dia, kita ambil lah yang muda, senang sikit nak bentuk. Kan kalau ambil yang tua-tua sikit, ada kepala sendiri ke apa ke? Ya juga. Kata nak melantur biar daripada rebung. Kecik ni rebung lah. Kalau dia masalah, dia susah lah nanti. Jadi kita bagi ruang, bagi dia peningkatan lah. Saya takkan pergi kan. Industri kita ni tak adalah besar. Kecik je sebenarnya. Pergi mana-mana jumpa juga. Hari tu ada banyak-banyak event, awak terserempak juga dengan vokalis awak yang lama. Tapi saya perhati je, tak bertegur sapa di situ. Tak ada ke jalan untuk berbaik semula ke apa ke? Haluan masing-masing. Bila dia sibuk, kita pun sibuk. Bila dia jumpa, salam-salam. Tak ada masalah. Dia kenyit, kita kenyit. Dia senyum, kita senyum. Tak. Siapa yang berhati kita masa-masa muka ni? Kan dia sebenarnya pergaduhan korang, kita flashback sikit lah Sebenarnya nak berebut jadi vocalist ke macam mana sebenarnya? Korang tak bersependapat macam tu? HyperX dicipta, ditubuhkan sebab kawan-kawan. Saya harap bergerak secara kumpulan. Bila dah ada sikit kesana kemari dengan campur tangan orang luar, cocok kanan kiri dah apa lah, jadi lain. Nampak? Diorang memang ada masalah. Tak ada, kita memang tak ada masalah. Pandai. Tak, sebenarnya kita orang okey, cuma tak nak berurusan je. Jangan cakap kita perfect. Mungkin kita pun ada kurang, tapi kalau tak 10, get out je. Get lost, get lost, get lost. Lost forever. Mana? Wish korang ataupun kata-kata korang pada ex vocalist korang. Kau cakap apa yang kau selalu marah kat rumah tu. Yang inilah peluangnya. Ni peluang kan. Kau jangan. Nanti balik rumah kau. Aku nak cakap tadi, aku nak cakap. Cakap kan. Kita orang ikut kan. Kau apa cakap kau? Jangan dia nanti kuaja ada bunyi dia. Tapi insya-Allah kita tak ada dendam, tak ada busuk hati, tak ada dengki, geng tak geng apa. Ini bukan zaman purbakala kan. Jadi kita bergerak je, kau buat kerja kau, kita buat kerja kita orang. Untuk Roni yang kata, wish you luck lah. Itu saja. Ada ku yang mencari, rembulan masih ada. Mungkin seketika, waktu bahagia mengejar bayangan. Roni, apa-apa pun tahniah untuk lagu Roni yang berjaya ke peringkat semi-final untuk music-music dan hopefully dapat ke AJL. Saya rasa bersyukur, pencaturan saya setelah bergerak secara solo dapat ada segmen peminat dan ini adalah satu pencapaian yang paling tinggi yang saya dapat ketika saya bergerak secara solo lah. So, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang mengundi lagu ni dan suka lagu ni. Terima kasih banyak-banyak. Ini nak tanya ni, bila dah bergerak solo apa semua ni kan, tadi saya dah interview HyperX bertanyakan tentang perhubungan antara Roni dan juga diorang. Nampak gayanya di situ penonton pun boleh tengok lah kan. Macam ada benda yang tak settle lagi. Memang betul ada benda yang tak settle lagi lah. OMG! Pada pihak saya rasa saya dah selesaikan semuanya. Saya tak ada apa-apa konflik lagi dengan mereka. Tak tahulah untuk pihak sebelah sana. Kalau dulu HyperX pernah apa masuk AJL dan menjuarai AJL kan dulu kan. Zaman tu zaman bersama Roni. So kali ni Roni pula yang berjaya seorang-seorang diri. Adakah dulu sebenarnya Roni yang membawa mereka masuk ke AJL tu? Okey, pada saya kalau macam dulu tu saya bersama HyperX tu adalah satu kerja sepasukan lah. Maksudnya semua bagi contribute dan juga semua bagi dia punya apa ni kelebihan kat situ. Saya interview mereka hari tu, Toy lah,
Spotify tidak menyebut langsung nama awak. Maksudnya dia akan cakap orang lama, orang yang dulu. Nama Roni tu macam susah sangat dia nak sebut kan. So macam mana Roni sebenarnya, apa yang terjadi antara awak ni dengan Toy? Maksudnya saya rasa sebenarnya pergaduhan tu antara awak dengan Toy je kan, tak ada kena-mengena dengan lain-lain kan. Roni dan juga Toy ni kalau macam jumpa kat luar memang bertegur ke tak bertegur ke macam mana? Terus terang je lah, macam mata-mata tu nampak sebenarnya. Last kali saya jumpa mereka lah, Toy dan juga budak-budak iPad ketika majlis hari raya. So far tak ada masalah, saya masih menegur mereka seperti biasa. Dan tapi masa tu saya tengok diorang tak ada macam baik-baik dengan awak pun masa tu. Saya ada itu. Ya ke? Itu ialah pada saya, bagi pihak saya, saya tak bercakap pada pihak orang lain. Bagi pihak saya, saya anggap mereka masih kawan saya lagi. Yalah, ada juga benda yang bangkit yang perlu saya katakan, tapi saya rasa rezeki masing-masing dan saya pun dah bergerak, mereka pun dah penyanyi lain. So kita lupakan jelah benda-benda yang tak berapa elok tu kan. Tapi tepuk dada tangan selera lah. Tapi kan dulu Roni sebenarnya yang buat hal. Roni yang ikut kepala sendiri ke, tak nak ikut band ke, tak nak ikut kawan-kawan ke. Itu yang menyebabkan diorang sakit hati dengan Roni sampai hari ni ni. Tak boleh move on lagi ni dengan pergaduhan tu. Alah, kalau nak fikir ada pro dan con jugalah. Masing-masing buat dia buat hal juga. So saya rasa lebih baik kita memaafkan je lah. Kalau mereka tak boleh maafkan saya, tu terpulang pada mereka lah. Pada saya persebatan tu sepatutnya tidak berakhir kat situ lah. Tak payah kita nak fikir benda-benda ni, nak masam muka, nak macam nak busuk hati, nak dengki ke apa. Pada saya tu tak ada dalam dari kamus hidup saya lah. Dengan nafas ini ku aturkan langkah menuju dirimu. Walau ku sedari rasa ini tak mungkin kan kau mengerti selamanya. Dikoyak waktu, oh. Squad, senang ni dek. Jom, Puan, teruskan Puan. Apa? Oh, kau pelik. Puan, kami dah ada pesalah sini. Boleh tanya ada soalan, Puan? Dia bukan pesalah. Bukan, dia Puan. Dia tamu kita. Ha, Nana Shimi. Ya, kita nak tanya soalan yang terakhir ni. Okey. Bukanlah terakhir. Nanti kita boleh sambung lagi dekat Facebook. Laman rasmi. Facebook, laman rasmi. Galaxy. Dan juga Twitter, Galaxy TV 9. Kalau ada apa-apa, boleh tanya Nana Shimi. Kita orang sampaikan melalui DM dia orang. Yes. Okey. So, Nana Shimi, kita nak tanya. Yelah, sekarang ni single kan? Single. Terbaru. Single, yes. Dah pandai dah Nana Shimi. Okey, lepas tu single tu bila nak mini album? Okey, insyaAllah mini album Nana akan dikeluarkan awal Disember. Disember ni. And also dalam tu yang specialnya ada terselit lagu Hantu Atau Buaya versi Iban. Hantu Atau Buaya versi Iban. Bagi sikit intro je, sikit je. Wah, dalam media non katnya di nama, non katnya di antu, non katnya di buaya. Antu tengok aku. Nak tunggu mini album jangan lupa Disember ni insyaAllah. Dan Facebook, Twitter atau Instagram yang nak diwar-warkan. Yes. Okey, Nana dan Facebook which is Nana Shimi official fan page. Dan Twitter, Instagram Nana Shimi NANAA SHEM. Okey, baiklah. Terima kasih Nana Shimi kerana sudi bersama-sama kami malam ini. Dan nampaknya kita pun dah hujung dah nak habis. Hujung dah. Tapi apa pun kita orang sedih sebab dah nak habis. Tapi habis untuk minggu ni. Kita akan sambung di minggu depan. InsyaAllah, minggu harapan. Apapun daripada kami, saya Ana Samsudin. Dan kami Kumpulan Cilok. Dan Nana Simik, saya ucapkan anda semoga berjaya di muzik-muzik nanti. Yes, agar pergi ke AJL. Dan alright, teruskanlah menyanyi. Kami ingin mendengarnya. Boleh kita nak akhir, boleh belah. Lagu apa tadi? Boleh belah. Belah je lah. Single kebaru Nana. Kecil nak kena belah ni. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum, selamat berhibur. Yeay. Boleh. Boleh belah. Okey, boleh belah.